Lik, barang yang saya cari di warung enggak ada. Adanya malah itu apa jenengannya? Iki apa jenengane, Mbak? Jumbak, selada. Selada air ya. Pun itu sudah kuning-kuning, gratisan. Ya enggak apa-apa, walaupun ini sudah kuning-kuning tapi masih ada yang hijau. Jadi sama biang dirah di pretili, dipilih yang hijau, nanti kita masak ini saja. Yo Lik ya. Yo. Bisa disik sayangku, cinta kuyu. Lambene karo muah ngono kuwi. Muah-muah. Manyun sing manyun sing suwe saya. Lho wong ora dimanyun manyun. Cepet. Koy arep ngambung anu pitik ngono ki lho Lik. Ngambung. Cepet Lik pisan Lik atanku kecil. Lha apa? Hah? Wes. Ur. Lah kan aku ngawas ke kamera. Urung Lik karo manyun sedelo lho Lik. Jadi ini Lik adalah jembak ya, jangan salah ngomong nih, ini mandan-mandan sensitif kata-katanya, salah huruf, walah artinya tuh banget. Ini kita pilih yang hijau, sebenarnya yang kuning-kuning ini juga masih enak dipangan sih, tapi jari biung tirak, ojo langgilani, nopi udah kita pilih saja ya. Ini murah sebengket, cuma 3.000 perak, yang seger, kalau entah gratis ya. Sinten numpak sepur, monggo sami-sami. Ning niki seputur terus teng Kediri. Iso ora Lik nyanyi ngono kuwi Lik? Ora, mbokku ki ora seneng nyanyi kok kawit anu cilik senengane ngamuk. Ya sayang yo. Mbokku ayune ra umum desal senyum dhisik. Sayang senyum dhisik, guyu dhisik Lik. Oh dadi wong aja medhit guyu Lik. Lik cepet Lik. Mbokku medhit. Ya, mengkon guyu bi angel apa meneh jaluke duit. Walah, aku ora ndek duit jare. Alah Lik tira, iki jane kuning-kuning apik sik krenyes-krenyes lho Lik, dipangan ini kan enak jane. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Enggak ada tempe mendoan, kita pun tetap berkreasi ngawur gawe panganan menggunakan apa Mbak? Jembak. Jembak. Selada. Selada. Ya wes langsung baik. Sekarang Lik Dirah mau menyiapkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk resep mengarang indah hari ini. Cus. Cus Lik sayang. Cus sayang. Ketok. Cus. Pertama-tama Lik Dirah mau dirajang ya Lik ya. Mandan lembut wae Lik pilih ngerajang Lik. Dah, tuh ya. Jembaknya itu dirajang, mandan lembut. Kenapa dirajang? Karena kalau butuhan panjang seperti ini, Lik ngkong lolodi dipangan, yo. Yo Lik Dirah, yo. Yo Lik Dirah, yo. Dikurang apa ngelolodi? Ala Lik Dirah kijan. Kalau versi biung dirah katanya nggak usah dirajang, men ngelolodi ngono kuwi. Iya, engko terus nang nane Pak dokter yang ganteng Lik Dirah seneng banget ngono kuwi jajal. Hah. Linggu yang guyu. Hah. Jajal, mesa-mesa meneh ngono kuwi. Arep ketemu Pak dokter apa kepriwe, ha? Gara-gara kelolodin. Biarkan Lik Dirah merajang itu ya, apa namanya, selada sama daun bawang. Terus saya di sini punya bumbu-bumbuan. Iki aku pengen nganggo brambang lah Lik. Brambangnya kok dirajang wae lah, yo nang Lik Dirah yo. Yo dirajang. Sementara di sini saya punya bawang putih, mirip sama apa gitu ketumbar, seiprit. Ini akan saya ulek sampai halus. Setiap hariku pulang dari kuliah, antri naik trem sampai badan pegel. Ada-ada saja pemuda menggoda. Dia cengar-cengir. Huh? Tengiklah lagaknya. Putraku si ande, ande, ande lumut. Oh ya Lik, di sini biung tirah merajang wortel ya. Itu tadi belum saya sebutkan wortelnya Lik Dirah langsung kayak ujuk-ujuk-ujuk-ujuk-ujuk-ujuk. Ujare orang nggak video sih. Langsung baik ini ya. Tuh kelihatan nggak? Kelihatan lah itu wortelnya ya. Menggunakan wortel satu biji ukuran kecil. Sudah di anu digesret, udah lembut. Ini berarti bahan utamanya cuma daun bawang,
wortel sama jembek. Ya. Dah, kemudian ini bumbunya juga akan saya masukkan ke situ, tapi ini belum saya kasih garam. Dikira wis ngilang mani nang sumur enggak wani mik. Mboten suarane berisik nang video jajal. Ini niatnya itu saya mau bikin bukan bakwan, tapi ternyata versi ini biuntira dadine kayak bakwan cuman menggunakan jembak, tapi ya men jurna bae. Ya lek ya, sing penting biungku senang tuli. Ya, Mbok. Ya lek ya. Ya lek ya. Orang ngerti. Oh, orang ngerti apane, Lek? Mau-maune. Oh, mau-maune. Oh ya wis. Pokoke lek dirah cantik. Ki didelok ya nek dirah kira-kira sepiro ya, Lek? Ngawas ki apa sih lek dirah? Jam. Oh, arek nanti lu ngolek dirah? Jakarta arek ngopo? Heh. Kayak lek dirah anu bokonge sing ketok nang video ngono kuwi. Bokonge lek dirah. Alah sing ketok bentar saya dekatkan. Tuh, lek dirah memasukkan garamnya sepiro lek ora ketok kowe ya ngolek dirah kesusu ngono kuwi ya. Tuh, wis rasa tambah itu garamnya ya lek ya segitu. Wis lek dirah diulek sedhel lo nggo ratake anu uyahe tok lek. Wis. Nah, setelah itu langsung dimasukkan ke dalam baskom ke sini ya. Ini wortelnya, ini tadi seladanya. Terus ini bawang merah yang diiris akan dimasukkan juga ke sini. Empat penari menghibur hati menjadi senang. Aduh, sungguh jenaka tari mereka, irama gambang sambil bernyanyi. Dan sekarang Lik Dira lagi siap-siap menggojagi si cueknya itu. Terus ke dalam sini, ke dalam baskom akan dimasukkan tepung terigu. Ini katanya kurang ya Lik ya, tapi dijajal disik ya Lik ya. Ini kita nggak tahu tepung terigunya pro sedang, tinggi atau rendah, pokoknya beli di warung, beli terigu gitu. Ya udah dikasih yang ini. Ini banyak tuh, tapi katanya wis akeh Lik. Katanya wis akeh iki Lik. Terus Lik, di sini saya juga akan menambahkan sedikit tepung beras, sedikit saja lah, sebanyak 1 atau 2 sendok. Cuman untuk campuran, biar ada krenyes-krenyesnya nanti, mandan garing. Udah cukup. Pun, monggo, didek-udek teng Lik Dira. Niki toyane ditambah malih, Mbok Yung? Iya, tambah meneh. Uyae, mau cukup ora ya, Lik, iya? Apa nih? Uyah. Mau ketemu dari masako. Oh? Apa isek duwe masako Royko nek? Royko. Isek ana ora sih? Royko. Ana ki nang kono nang kulkas. Di sini Lik Dira mau menambahkan Royko. Kecueran. Kecueran Lek. Ya tambah anu tambah gandum. Iya, sedikit lah. Tambah meneh sedikit engko dhisik glepung iki. Nang Lik Dira. Ah Lik Dira kok nyewek ini kadang ya angel. Monggo dilepetaken iku Royko-ne sekedhik mawon apa kadang nggih monggo seterah. Itu kata Biung Tira ini masih keenceran, nanti akan wis lali ojo kaken lali akan ditambahkan lagi apa jenane tepung terigu. Oke, okay. Gua tambah sedikit lagi ya tepung terigu nih ya Lik ya. Iki dijiret-jiret cilik-cilik len jiret ngene iki. Tanganku angel bukae. Wis nang Lik Dira ngomong stop, hop ngono kuwi. Wis hop urung. Urung. Urung? Ojo kaken Lik. Oh nyala. Usik banyu ya. Oh walah. Nah, wis lah dhisik njajal Lik. Wis. Mbokku disawang saka kiwa, disawang saka tengen. Ayu pancen jan. Oh walah. Mariam Balina minder nek weruh mbokku ayune ngene iki jan. Jajal mesem. Ojo mbuyu mesem bae. Ngono kuwi. Kuwi menjep kudu mesem Lek. Kepriye we? Ya wis lah yuk ngene iki lah. Dah ya Lik ya, itu adonannya bentar saya tunjukkan. Tuh, adonannya seperti itu saja kami buatnya. Itu nek coraku pas cara Lik Dira sik ke encer ya Lik ya. Ya kan digawe tipis kaya peyek. Oh, digawe tipis kaya peyek. Digaring. Dan sekarang bundaku tercinta lagi mau siap-siap menggoreng. Ini wajane
Majane wis panas, Lik. Majane wis panas, Lik, majane, Lik. Dan lihatlah Biung Tirah menggorengnya tuh. Oh, dipecerot-pecerot kayak model kayak gitu. Yo. Dah. Ini kita menggunakan api yang segitu itu gede apa cilik orang ngerti ya. Pokoknya segitu apinya. Nah, tuh. Ini kayak goreng peyek, Lik Tirah, tipis-tipis ya. Tuh. Cantik, semoga saja ini hasilnya nanti. Dah. Ini dia, Lik, hasil akhir gorengannya tuh. Cantik sekali ya. Ini apakah rasanya enak? Ya mboh, orang kita belum pernah mencoba ini. Pokoknya nanti setelah ini ya dijajal bersama Biung Tirah. Kepriwe, Lik? Ngopo mangan ketok om. Ini ora apa-apa, sing penting dadi video to, Le. Dumburna disit. Monggo Lik Tirah ngicipi. Ini gorengannya cantik sekali, Lik. Garing ketoke kaya orang lengoh ya. Tapi kaya garing. Tuh kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Tuh, garing nek rupa-rupane mono monggo Lik Tirah ngicipi ya, Jal. Kalau saya bilang sih ini orang mirip bakwan jane mbok ya. Orang mirip bakwan iki mbok apa sebutane panganan apa iki mbok ora genah. Enak Lik, tapi begitu dimakan koyo entek ngono ki nang cangkem mbok ya. Ini kayak ringan di dalam mulut. Kalau gurihnya ya karena pakai bumbu banyak bawang merahnya dikasih anu micin-micinan ya gurih. Kurang asin ora sih? Asin, wes. Asin, wes. Tapi nek gue sego rumah aku iki nek gue lawuh kurang asin ya. Nek gue lawuh sego nek gue cemilan ngene iki ya wes asin. Yo ora, Lek. Enak, Lek. Monggo silakan dicoba. Ini resep anu ya. Kecelakaan. Orang tadi pagi subuh-subuh itu subuh-subuh. Jambiro sih makai ngarai melinjo mau kai. Kan gerimis-gerimis, mendung-mendung. Sekarang juga mendung, cuman gak gerimis. Bayangan saya, aduh enak banget anu goreng mendoan. Jebule gak ada yang dicari di warung, ya udah kita bikin beginian saja ya. Yang 10, ya. Enak, 10 Lik. Kalau soal rasa, penampilan ya, soal penampilan ini mirip kayak bakwan, tapi dimakan sama sekali nggak kayak bakwan. Enak gurih, tapi apa sih jenengannya? Orang ngerti lah, ini dimakan krepus-krepus kayak segera hilang di mulut gitu. Di mulut kayak ora-ora. Garing ini. Garing ya. Enak. Orang apa udah ditutup video nih. Ditutup deh sih Lik Tirah. Mau nggak sambil dicopi untuk kue. Monggo sami nyobi niki. Apa panen bakwan selada. Selada. Nggih. Impun sami nyobi monggo. Dicus. Ngono nek arek ditutup nang Lik Tirah, cus. Wis monggo telas ake. Pun pengen ngombe. Pengen ngombe iyalah. Gorengan. Iya.